sahabat Hisoper dimanapun kalian berada. Selamat siang ya sahabat. Pastinya di sini Mimin ada berita yang menarik untuk kita bahas ya, seputar Haiko Panderpekan dan Rangga Azob. Yang dimana ya sahabat, Haiko Panderpekan dan Rangga Azob, lagi-lagi mereka berdua tidak disatukan dalam proyek apapun ya sahabat. Malah Haiko Panderpekan baru-baru ini beredar kabar kau akan satu proyek lagi dengan Junior ya guys. Nah kalian bisa lihat foto-fotonya seperti ini. Dan juga di sini Haiko Panderpekan tidak bersama Junior Robes saja ya, melainkan yang Koko berakting dengan sahabatnya juga, yaitu ada Oci dan pastinya masih banyak lagi ya guys. Tapi yang menjadi pertanyaannya, kenapa sekarang Rangga Azob dan Haiko Panderpekan sepertinya sangat susah banget untuk disatukan ya dalam satu project lagi ya. Karena mungkin Bang Azob dan Neng Koko ini artis pokoknya sudah luar biasa, tidak bisa diragukan lagi ya kemampuan actingnya. Dan juga pastinya Haiko Panderpekan dan Rangga Azob, meskipun mereka tidak disatukan, tapi mereka akan terus berkarya. Mungkin gitu ya pikiran dari Cinema Art SCTV ini. Dan di sini juga katanya ya sahabat, segera akan launching film terbaru ataupun sinetron terbaru yang akan Haiko Panderpekan bintangi, coming soon gitu ya guys. Kira-kira ini alur ceritanya seperti apa nih sahabat? Kita dibikin penasaran ya, karena hal di sini Haiko tidak dipasangkan dengan Rangga Azob, dan dari Haiko Panderpekan sendiri pun belum ada bocoran seperti apa project yang dia bintangi sekarang. Luar biasa banget ya sahabat, Haiko baru pulang dari Labuan Bajo, beberapa hari sudah mendapatkan project terbaru lagi untuk syuting lagi. Pastinya banyak sekali yang mempercayai Haiko Panderpekan untuk menjadi bintang sinetron ya guys, karena pihak Cinema Art SCTV sudah tidak meragukan kemampuan acting dari Haiko Panderpekan. Nah di sini begitupun dengan Rangga Azob, mungkin ya sebelum tonton Rangga Azob belum mau lagi nih ya mungkin untuk bermain sinetron, karena kan Bang Azob mungkin masih sibuk dengan bisnis terbarunya gitu ya. Jadi Bang Azob mau berbisnis dulu lah, lebih fokus ke bisnisnya, baru nanti kalau sudah clear mungkin bisnis sudah beres, sudah sukses, sudah apa gitu ya guys, nanti Bang Azob kembali akan bermain sinetron lagi. Kita doakan saja ya sahabat, semoga proyek yang Haiko Panderpekan bintangi sekarang bisa diminati oleh semua orang, meskipun tanpa Rangga Azob. Begitupun dengan Rangga Azob, semoga bisnis yang sedang Rangga Azob geluti sekarang bisa sukses bisnisnya, dan juga dijauhkan dari orang-orang yang tidak menyukai Rangga Azob ya guys, karena itu bahaya banget ya, orang-orang yang bermuka dua post. Semoga sukses ajalah untuk Rangga Azob dan Haiko Panderpekan. Oke sahabat, terima kasih untuk semua yang sudah menonton video Mimin ini. Jangan lupa ya guys untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya agar kalian semua tidak tertinggal video terbaru dan terupdate dari channel Mimin ini. Dan jangan lupa juga ya sahabat untuk selalu menonton dan menekan tombol lonceng notifikasinya juga ya, agar kalian semua tidak tertinggal video terbaru dari channel Mimin. Terima kasih yang sudah menonton video Mimin sampai selesai. Tulisan komentar kalian sebanyak-banyaknya di kolom komentar ya, jika kalian menyukai video dari Mimin ini. Terima kasih ya guys, sekali lagi Mimin ucapin. Dan Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.